Bang siapa bang? Bang Jaja. Bang ya? Jaja. Bang Jaja. Kalau bapak siapa namanya? Bapak Ferry. Bapak Ferry. Sendiri. Tunggu kalau sendiri. Dua-duanya abang siapa namanya? Abang Udin, salaman lu bang. Kalau ini bang siapa bang? Bang Jaja. Bang ya? Jaja. Bang Jaja. Kalau bapak siapa namanya? Bapak Ferry. Bapak Ferry. Nah, Pak Ferry, ini siapa sih pak? Ya. Bapak nggak kenal. Ya. Terus ngapain bapak mau bantuin bayarin ini? Kalau bentar kenapa-kenapa, gimana ke bapaknya? Nah itu duitnya ntar bapak nggak ada duit lagi tuh gimana? Itu gimana bapak? Nah bapak mau dibantu apa? Dia nggak ada duit sama sekali, ntar kalau dibayar gimana? Nggak ada hubungan. Ya udah sekarang gini deh. Abang sebelah sini bang, abang juga sebelah sini ya. Bapak, sekali lagi saya mengucapkan selamat karena bapak berhasil masuk ke acara bagi-bagi berkah. Ya, karena ya, bagi mereka sih ini adalah teman-teman kita. Halo pak, luar biasa. Sama dia juga pak ya. Nah baiklah pemirsa ya. Setelah ini karena di luar iklan ya. Sebelum hujan nggak mungkin kita ngobrol di sini pak. Kita ngobrol lagi sama bapak. Kita ngobrol lagi. Sekali lagi, minta maaf dulu dong sama bapaknya. Tadi MC-nya keren. Pada keren-keren banget. Salah sih, luar biasa. Yaudah kalau gitu pemirsa, jangan kemana-mana, ikuti aja kita terus. Ini pak, mari kita bersama. Nah pemirsa, kita sudah di sini ya, karena di luar hujan sekarang kita duduk di sini pak sekalian neduh. Tapi sebelumnya saya mau tanya lagi sama bapak, usia berapa sekarang pak? 57. 57 usia bapak sekarang. Oh iya, keluarga ada ada 3 anak 3 3 makanya jadi 4 berempat ya. Tadi saya lihat bapak juga berhenti di tengah jalan untuk beli minuman. Iya. Terus itu juga menggunakan uang bapak sendiri. Iya kan, dia nggak bawa duit. Kok bapak mau? Ada. Bapak lagi ada, jadi bapak beliin aja. Sama yang terakhir di sini. Itu sisa uang bapak kan? Sisa 10.000, 10.000-nya tuh. Gitu loh. Nah, maksudnya kalau bapak kasih semua, berarti kan habis uang bapak. Kok bapak mau? Ya nggak apa-apa, nggak ada gantinya ya. Insya Allah ada gantinya, bapak yakin. Kita harus bisa. Kami pun dari tim bagi-bagi berkah sudah melihat secara langsung ya pemirsa ya, bahwa tadi bapak pada saat lagi diuji kepeduliannya oleh agent kita. Dan karena itu pula, kami dari bagi-bagi berkah akan memberikan bapak hadiah untuk itu. Karena bapak telah berhasil melewati yang namanya uji kepedulian dari bagi-bagi berkah. Hadiah tersebut berupa uang sebesar 5 juta.